Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis yang panas dan terkini di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Baru-baru ini kita telah digemparkan satu berita gembira di mana Jananik dan Dini sah bergelar suami istri. Kali ini pula tular satu kenyataan mengejutkan. Tak ada yang perfect. Makeup nikah Wati dibandingkan dengan Jananik, Alfa tampil beri respon. Usahawan dan jurusolek popular Datu Alfa tampil memberi respon apabila ada individu yang membandingkan hasil solekannya. Untuk makluman, Alfa merupakan individu yang bertanggung jawab untuk menyolek Wati pada hari pernikahannya dengan pelawak Suim pada 23 Jun lalu. Namun begitu, ada individu membandingkan hasil solekannya dengan solekan pelakon Jananik yang disolek oleh juru solek Thailand Barah-Barah Beer. Tidak cepat melata, Alfa tampil menyatakan bahwa tak ada benda yang sempurna di dalam dunia ini dan dia percaya itu adalah rezeki yang diberi oleh Tuhan. Ala tak ada hal lah, nak kata buruk ke, tak nak seri ke apa. Kita percaya pada rezeki Tuhan. Tak ada benda perfect dalam dunia ini. Saya makhluk yang lemah, saya akui, katanya. Walau bagaimanapun, ramai yang memuji hasil solekan Alfa yang mengenangkan solekan Al-Bibir Barbie untuk Wati.